Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sombong adalah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dalam segala perkara. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku, saudaraku, pejuang antariksa dimanapun berada. Hari ini kita bisa update stok lagi ya, per hari Sabtu. Dan alhamdulillah hari ini kita ada 5 unit stok baru ya. Stok yang ada yang gagal booking, tapi ada ya juga yang fresh baru datang. Monggo nanti disimak langsung saja stok apa saja yang baru datang, dan ini karena requestnya yang menengah ke bawah, jadi yang baru datang ini yang menengah ke bawah semua untuk mobilnya. Nah, yang pertama kita sudah ada mobil yang klip-klip itu. Ini Kijang Nasmukulong ya. Kijang Nasmukulong, platnya Jawa Tengah ini. Pajak baru, AC double blower dan dingin. Warna favorit ya. Kijang Long Nasmoko tahun 91, AC dingin double blower, sudah central look. Kita coba hidupkannya. Sudah remote juga. Ini tombol AC-nya di sini. Kalau AC dingin banget, double blower ya sampai belakang. Untuk mesin, kalau Kijang kayak gini jelas siap luar kota. Nanti monggo rekan-rekan yang membutuhkan mobil bandel ya, mungkin salah satu pilihan atau alternatif. Itu kita ada Kijang Mas Mukulong 91. Ini pajak jalan ya, AC dingin. Harga ini kita bandrol itu 34 juta. DP separuh ya, DP 17 juta. Angsuran 1 juta kali 17 bulan. Untuk Kijang Nasmukulong. Ini banyak variasi ya, dari tanduk, ada pelindung samping, terus pelindung bumper belakang, semuanya sudah komplit. Terus selanjutnya kita juga masih ada di perkijangan lagi. Ini kita ada Kijang tahun 95 ya. Ini Palak Racing ring 15, ban-ban baru semuanya. Ban-ban baru-baru Palak Racing. Kalau 95 itu dashboard sudah sedan ya. Platnya lokal AB ini. Mobilnya kencang. Nah, ini sudah dashboard sedan. AC double blower ya. Seperti ini. Interior blue through. Masih ori. Nah, AC double blower dan dingin ya. Tiga baris sampai belakang. Mobil sangat kencang. Tumpaannya yang plus like Kijang itu. Udah power steering, AC dingin. Nah, itu nyekleknya kelihatan ya, sudah audio juga.
pajak jalan ya, platnya lokal AB. Untuk yang Kijang ini, oh masih hidup juga ini maksudnya. Nah, kalau yang tahun 95 ini harganya 45 juta DP 25, angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti yang membutuhkan mobil Kijang bisa langsung ke garasi. Sudah power steering, AC double blower dan dingin ya. Pajak jalan. Seperti ini. Interiornya original ya. Ban-ban baru semua, body prank. Terus selanjutnya kita juga masih ada Van Trend lagi ya. Van Trend lagi, ini spesial ya. Catnya sangat bagus. Mobil sangat bandel ya. Ini tahun 93, platnya AB, velg racing ya. Ini sedan yang siap luar kota. Mobilnya kinclong. Nah, nanti bisa langsung merapat, pumpung ada ya. Pumpung ada, ini platnya AB. Interior masih original. Nah, catnya original nih. Audionya juga mantap, itu ada USB juga. Ini tombolan ya di sini pencetannya. AC-nya di sini. AC-nya nyala tapi kurang dingin. Kurang dingin. Nanti kalau pengen dingin bisa dibantu ya. Biasanya nambah freon aja ya. Dinginnya kurang. Audio USB. Ini harga agak mahal ya karena memang mobilnya bagus. Harga 35 juta, DP 15 juta. Angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti yang minat untuk Van Trend-nya, harga 35 DP 15. Angsuran 1 juta kali 20 bulan. Favorit ya. Monggo nanti yang ini kayak anu, kayak punyaku yang merah itu. Tapi ini masih original. Pintunya sangat, nah, keunggulan Van Trend itu seperti ini. Pintunya sangat top. Nah, ini sudah bonus rak roof. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ini gagal boking ya. Ini Corolla SE tahun 86. Platnya lokal AB, pajak panjang. Pajak panjang ya. Kemarin yang booking ini, kebetulan kemarin banyak unit baru ya. Jadi tertarik dengan yang baru datang. Jadi bookingannya berpindah ke mobil yang lain. Sebelum kita iklan tak masalah. Yang penting yang mau make lebih senang seperti itu. Kemarin dapat Absolute Matic ya, malahan ya DP-nya nambahin sedikit itu, akhirnya DP bookingan dialihkan ke mobil yang lain, itu juga bisa. Ini untuk kondisi terkini Corolla 96. Kalau saya mending ini karena perawatan lebih gampang ya, lebih gampang. Terus Toyota itu jelas spare part murah. AC dingin. Seperti ini untuk interiornya ya, masih sangat baik untuk tahun sekian. Karakter Toyota ya. Nah,
monggo nanti yang minat, ini untuk Corolla SE siap luar kota ini. Pajak panjang sekali, BBM sangat irit, harga juga sangat terjangkau. Ini harganya 29.500, DP 14.500 ya, angsuran 500.000 kali 30 bulan atau 1 juta kali 15 bulan. Monggo nanti yang mana yang cocok dipilih untuk angsuran nih. Terus selanjutnya, nah ini banyak yang minat lagi nih. Kita punya SUV tahun 2004 ya, mobilnya sangat gagah. Ini ban-ban baru ya, ban grease baru kanan kiri. Belakang juga masih sangat tebal sekali. Ini Ford Escape tahun 2004. Ini platnya lokal Semarang. Nah, seperti ini. Ban-bannya tebal semua. Nah, ini kanan kiri baru. Interior juga original ya, ini baru datang kemarin dari sini, cuman karena kebutuhan, karena dijual lagi, dan kita juga melayani jual dan beli, tidak hanya menjual saja. Monggo nanti yang mau melanjutkan memakai Ford Escape ya, mobil gagah tahun muda, harganya sangat terjangkau. Untuk four window seat, spare kiri, ini untuk Escape, ini sudah ada audio juga, audio USB Bluetooth ya, model terbaru ini. Harganya 56 juta. 56 juta nanti DP 26 juta saja ya untuk ini. 26 juta nanti angsuran 1,5 kali 20. Untuk Escape-nya ya sangat terjangkau, tahun muda. Mesin insyaallah siap luar kota ya. Harga 56 juta itu minusnya pajaknya off 2 kali. STNK masih jalan. Seperti itu. Nanti monggo yang minat bisa langsung ke garasi ya. Untuk Escape-nya. Nah, ini coba kita cek untuk electric mirror-nya. Oh, masih. Oh, electric mirror juga masih. Elektriknya juga masih normal ini. Interiornya seperti ini. Sangat mewah ya. Monggo, harga 56 juta. DP 26 juta saja. Angsuran 1 juta kali 30 atau 1,5 kali 20 bulan. Ini untuk Ford Escape-nya. Selanjutnya yang masih ready juga, kita ada Toyota Avanza ya, tipe G. Ini platnya lokal AA ya, pajak jalan. Harga 89 juta. Ini DP 59 juta ya. Angsuran 1 juta, angsuran ini 1 juta kali 30 atau 1,5 kali 20 bulan. Seperti itu. Terus selanjutnya kita juga masih ada Opel Blazer DUHC ya, tahun 97, platnya lokal AA, pajak jalan ya. Harga 44.500, DP 24.500, angsuran 1 juta kali 20.
Terus selanjutnya kita juga masih ada L300 ya. L300 ini solar, platnya AD pajak jalan. Harga 54 juta, DP 24 juta. DP 27 juta. Angsuran 1 juta kali 27. Monggo nanti yang minat untuk L300-nya. Ini untuk Vios Limo sementara kemarin sudah di booking ya. Terus yang masih ready ini kita ada RAS TRD Sportivo. Ini mobil premium ya. Untuk istirahat capek sangat nyaman ini. AC dingin. Tempatannya rada enak ini posisinya. Seperti ini kilometer 52.000 ya, service record di Nasmoko. Ini sudah audio steer, AC sudah double blower. Seperti itu. Nah, kalau ini biasa untuk pangkringan kucing ya, karena kucingnya banyak. Enggak apa-apa. Terus untuk harga ini kita bandrol 245 juta ya. Nanti DP-nya itu 165. Angsuran 4 juta kali 20 bulan. Jadi untuk yang baru gabung itu syarat kreditnya itu KTP, KK dan DP sesuai iklan ya. Dan KTP itu bebas. KTP dari Sabang sampai Merauke kita bisa bantu. Yang penting masih punya KTP Indonesia. Jadi datang ke sini, prosesnya seperti apa? Silahkan datang ke sini, cek mobilnya, cek surat-suratnya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Seperti itu, kita tidak pakai survei. Nanti akad jual belinya langsung garasi ya. Tidak pakai pihak ketiga. Seperti itu. Dan nanti yang WA belum terbales, silahkan ulangi WA per 1 jam atau per 30 menit. Insya Allah pasti terbales. Yuk kita langsung simak lagi stok yang masih ready ya. Nah ini kita ada Panther tahun 2001. Pajak baru ya. Pajak baru Gris Balek Racing. Ini harganya 79.500, DP 59.500. Angsuran 1 juta kali 20. Interior original ya, cuma di cover saja. Orinya seperti ini. Power steering enteng, AC sangat dingin, mesin bagus sekali. Interiornya masih sangat rapi seperti ini. Terus untuk Harrier ini sementara sudah di booking ya. Yang masih ready ini kita ada HR-V Prestige. Ini juga premium juga, semi dipakai ya, enggak apa-apa. Harga ini untuk Prestige-nya itu 279. DP 199 ya. Angsuran nanti 4 juta kali 20. Seperti ini untuk interior. Ini sudah sunroof, moonroof. Asli ABI, service record ya. Seperti ini. Terus stok selanjutnya kita juga masih ada City Car. Karnya itu Honda Brio tipe RS ya, tipe tertinggi. Seperti ini. Baleknya dari yang biasa sudah beda, ada seat cutnya sampingnya. Ini kalau RS, kalau yang biasa tidak ada. Ini lampunya seperti ini, kalau yang biasa tidak ada juga. Ini pecinta Brio RS saja. Karena memang harganya dari yang Brio biasa itu selisihnya banyak sekali ya.
Ini juga sudah audio stir ya. Nah, ini AC-nya dingin banget. Sudah digital ya untuk AC-nya. Ini sebenarnya nyala. Untuk bukti servisnya juga masih komplit ini. Kunci serepnya juga ada. Ini untuk RS biasanya sudah ada retractnya ya. Nah, ini yang jarang di biasa ya. Sudah audio stir juga ini bawaan, TV dan lain-lain. Ini untuk Brio RS kita bandrol harganya 139.500 ya. DP 99.500, angsuran 2 juta kali 20. Begitu ya untuk rekan-rekan review per hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Kita doakan yang terbaik buat rekan-rekan, semoga dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban, berkah melimpah ya, biar bisa beli mobil impian dengan cash. Terpaksa kredit, silahkan datang ke sini, kita layani kredit mobil bebas bunga, bebas riba. Syaratnya cukup KTP, KK, dan DP sesuai iklan. Begitu kita cukupkan review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.